maju ke dua sebola terjebak jamak menghadapkan petang sepak bola bukan hanya sekadar tontonan tetapi sepak bola juga merupakan bagian dari tali silaturahmi dan juga sepak bola tim kesebelasan CRF yang menghadapi tim kesebelasan BBB. Di pertandingan kemarin sore juga tampil di stadion Gagak namanya tim kesebelasan BBB dan juga mereka harus finish di ya lewat tendangan drama adu penalti di stadion Gagak di kemarin sore tentunya. Apakah di kesempatan kali ini juga merupakan sebuah maksudnya kembali kali ini bola diambil alih kubu kesebelasan Jaro FC mencoba Andrew Bebek. Apakah hari ini setelah di pertandingan kemarin mampu memboyong kubu kesebelasan Monaco lolos ke partai terakhir babak grand final dan juga didampingi lewat Bapak Haji Ali orang nomor satu dari kawasan Batu Gajar. Selamat datang, selamat bergabung dan juga selamat menyaksikan kembali ke tengah arena pertandingan. Saudara pendengar, sementara pergerakan pemain Adam berikan dia kembali, namun sayang saudara penonton bola kembali gagal. Sementara kita nantikan masih mencoba Andi Sofyan tindakan sementara pemain Rega yang lupa ke main dari Gultom mencoba sementara Dodi Gultom bahaya kali ini ada pemain lawan tarik Andi Sofyan arahkan ke mulut gawang. Belum di kesempatan kali mulai melihat terjadi kesempatan kali Pancaro kepada hadir prestasi yang kain bahaya kita lihat semua kepada itu bersita bahkan dengan Sidi Jaya sudah kembali tampil merujuk bersama tim kesebelasan Pancaro FC di pertandingan kali dan pertempatan dengan itu kami haturkan kembali sebuah umpan lambung menyusul kali ini tentunya terima kasih dan kita lihat bahaya bahaya salib mencoba salib kali yang mampu menjadikan gol. Apakah memang Ardi akhirnya di mana Intan di kesempatan kali memberikan sebuah warna tersendiri terhadap seorang pemain salib pada pertandingan kali dan juga Tarif mampu menciptakan gol di pertandingan kali dan juga seiring dengan ya umpan lambung dari Bos Marni di kesempatan kali satu lembar berwarna merah lawan BBB di pertandingan kali. Sebuah tekanan mencoba dibangun kembali para pemain dari tim kesebelasan BBB dan sebuah tekanan juga mencoba kita lihat kepada lagi-lagi gagal layu sebelum berkembang pindahkan arah bola ada kembali dari GP diserikan pasak kalon yang diburu bahkan kembali kita lihat tempatnya dengan cukup tenang kali benar-benar ada Aji Starik diserikan Aji dengan berpedak kembali semua umpan ada rejak kali rejak sakali inilah seorang pemain rejak bahkan bukan hanya kaum Adam kaum Hawa mulai mencintai sepak bola di kesempatan kali ada jamur janda di bawah umur ada jagung bakar janda nanggung sudah mekar ada jagung batu janda muda beranak satu dan bertepatan dengan itu kemana siapa berwasit meniup peluit Sabarinda pertandingan di babak pertama sementara tim kesebelasan ya Jarum FC memimpin atas tim kesebelasan BBB di pertandingan Jangir di kedepan kali dan juga Bapak Lurah dari Munanto orang nomor satu dari Serdang Wedang dan juga kembali ke Bapak juga selamat sore di mana tentunya Bang Kodel tentunya yang berbesar dari KMPI walaupun timnya ya sudah mengengkang di pertandingan kali ini tetapi beliau juga hadir menjaga pertandingan juga karena cukup terima kasih tentunya Bapak Kodel dan Srevi begitu pun di mana Pak Bang Iwan merupakan atau Bapak Sekjen Iwan yang juga merupakan ya punya Sekjen dari Kementerian Pergedangan dan juga merupakan Ketua KMP Kementerian Pergedangan dan juga punya Bapak Tepi Sidaya punya merupakan Ketua Karang Taruna dari Sejahtera jadi betul apa yang dikatakan mantan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala orang baik akan ketemu orang baik tentunya yang juga ditopang lewat orang yang memiliki bagaimana loyalitas dan totalitas tanpa batas di mana yaitu Bapak bagaimana pemilik dari kami dua putra Banten Badan Mamayo Jebret menyala bangku bagaimana menit-menit pertama sudah ada pun traktor kuning di mundurnya Balagadona langsung membalas defisit 1-0 komentar anda di mundurnya Balagadona langsung memberikan suara di mana terbuka semua ya tentu berbelak belas lambung kalau kita melihat di pertemanan Gultom yang sudah tampil tentunya pemain yang secara pengalaman dan juga
juga kembali sebuah kita lihat tampil di pertandingan dari tim kesebelasan DBB. Kita lihat sebuah tekanan mencoba dibangun, ada Reja membantu gagalkan Ibadias, geserkan kembali kali ini ada Reja bedakan Gultop yang diperlukannya Andi Sofian. Inilah dia seorang pemain Andi Sofian, kita lihat apa yang seorang pemain Andi Sofian yang juga kembali tampil di kesempatan kali ini, pemain yang juga ya tentunya tampil bersama tim kesebelasan ya tentunya beberapa tim-tim Persija Tanggerang, Persib Bandung dan juga kita lihat PSM juga beberapa tim-tim besar juga dari selatan kompetisi Liga Indonesia yang sudah tampil merupakan durasi kembali. Kita lihat tampilnya jauh Tanggerang, ayo bola kembali sebuah umpan dilakukan kepada seorang pemain Haji ya Ibrahim Haji, gagal Ibrahim Haji tentunya kali dan mana tentunya pemain, apa yang terjadi, perebutan bola terjadi, datang satu batang lawan tadi geserkan kita sampai ada kali ini kita lihat Musa Kalam. Apa yang terjadi setelah para menembak bola luar biasa ada para penonton di kesempatan kali ini, di mana tentunya hadir pula di mana tentunya ya ibu Nisrasi, ibu manis cantik dan seksi menyaksikan juga pertandingan di kesempatan kali ini dan juga kita lihat tampaknya ya tentunya ada ya sebuah tekanan mencoba dibangun kembali, ada tadi Reja mencoba Reja bola keluar apa pertandingan, ada jamur janda di bawah umur, ada jambul bakar janda nanggung sedang mekar, ada jambul batu janda muda beranak satu, ada jambul air janda muda agak layar yang menyaksikan jam pertandingan dan juga ada jambul kerutuk janda muda agak meletup yang juga kembali menyaksikan jam pertandingan yang ada di belakang tidak terlihat secara sudut pandangnya dan juga kembali reporter Anda juga tidak terlihat kalau Anda berada di depan terlihat di kesempatan kali ini. Ya kembali juga berapa desa pula ya kembali Pertandingan yang pertama tim dari Manila dan juga dari Bandung yang cukup berpengaruh pada pertandingan.